Awal tahun 2017, Emil Dadak mengawali kinerja di tahun ini dengan kembali mengocok posisi sejumlah pejabat struktural yang ada di lingkup Pemkab Trenggalek. Sedikitnya ada 108 pejabat yang dikocok posisinya sekaligus dilantik pada Kamis 5 Januari 2016. Pendopo Manggala Praja Nugraha, 108 pejabat yang dikocok posisinya dilakukan pengambilan sumpah jabatan dan dilantik. Dari 100 pejabat ini diketahui sebagian besar mendapatkan promosi jabatan. 108 pejabat tersebut terdiri dari 1 pejabat administrator, 77 pejabat pengawas, 9 pejabat pelaksana, 3 pejabat administrator dan pengawas di kantor Kespangpol yang dikukuhkan kembali, dan 8 dokter yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala puskesmas. Salah satu tenaga administrator yang dilantik Bupati dalam pengukuhan jabatan baru OPD ini antara lain Heru Dwi S. dari Kabid Pelayanan Pengadaan Elektronik menduduki jabatan baru sebagai Kabid Perindustrian di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Trenggalek. Sedangkan Dr. Andes Widarsono MM dikukuhkan kembali menjadi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Polit bersama 2 jajaran di bawahnya. Jadi kalau menurut saya ekspektasi masyarakat perubahan ini sudah banyak sekali. Kalau dicermati dengan baik, kita benar-benar memberikan reward juga kepada yang sudah tekun, memberikan kinerja yang terbaik. Yang mereka-mereka ini juga duduk di posisi-posisi kunci. Ya, jadi itu adalah menurut hemat kami, ya, ini sudah merupakan penyegaran yang tentunya bukan sekedar hanya berubah, tapi didasari memang kita melakukan penilaian yang sangat komprehensif untuk menempatkan siapapun di posisinya. Pelantikan dan penetapan ratusan pejabat ini sengaja dilakukan oleh Emil Dardak guna untuk menyempurnakan kebutuhan personil pada OPD baru yang banyak berubah pada tahun 2017 ini. Selain itu, dengan pengukuhan sejumlah pejabat ini diharapkan bisa memaksimalkan kinerja aparatur pemerintah yang ada. Selain itu, dengan melakukan penyegaran di setiap OPD yang ada ini, diharapkan kinerja OPD bisa lebih maksimal dan mampu menjawab tantangan masyarakat.